Halo Smart Viewers, senang sekali saya Reksi Hernando Huta Barat bisa berjumpa dengan Anda selama 30 menit ke depan dalam Rumah Demokrasi. Polri membongkar sindikat ujaran kebencian atau hate speech dan SARA melalui media sosial. Jaringan ini terkenal dengan nama Saracen. Dan belakangan ini, jaringan-jaringan seperti ini mencuat dan banyak menimbulkan kontra dari masyarakat. Dan saat lagi kita akan membahas hal tersebut bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir bersama kami di Studio Binus TV, yaitu Bang Zack, selaku pengamat politik dan dosen Binus University. Halo Bang Zack. Halo. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih Pak Zack karena telah sama-sama menyempatkan diri untuk datang ke Rumah Demokrasi pada hari ini. Ya. Pak Zack, mengenai industri penyebar kebencian ini, bagaimana menurut Bang Zack yang sekarang ada di Indonesia dan mulai merebak dan membuat situasi penuh konflik dengan adanya situasi yang kecil karena ada penyebar isu kebencian, jadi mulai membakar isunya seperti ini Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, isu ini baru ya. Betul, saya Pak. Juga baru mendengar ya. Memang akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang baru. Apalagi kalau kita mau melihat ya kan, menurut saya kasus Saracen ya, yang ada saat sekarang ini sebenarnya pertama kita maknai dia tidak sebagai sesuatu yang melanggar hukum, ya kan? Kalau kita lihat dari perkembangan terakhir ini ada mungkin motif-motif lain ya, motivasi lain ya kan, daripada kejadian terutama berkaitan dengan ujaran kebencian yang sepertinya juga sudah menjadi ya dalam tanda kutip diorganisir oleh orang-orang tertentu, kemudian bertujuan juga tentu untuk hal-hal yang kepentingan mereka, dan tujuannya juga barangkali kalau kita lihat namanya kan untuk apa ya, ujaran kebencian gitu ya, mencoba membangun sebuah apa opini yang terutama yang jelek dan yang berikut adalah ya yang hoax ya, yang membuat kemudian di masyarakat itu menjadi timbul ada semacam kekacauan lah ya kan. Jadi sebenarnya menurut saya ini tidak lahir dari bangsa Indonesia karena secara apa ya kebangsaan itu tidak ada nilai-nilai yang ujaran kebencian dan sebagainya itu tidak ada. Apalagi kita Indonesia adalah punya ideologi yang namanya Pancasila. Di dalam Pancasila itu sudah sangat jelas betul ya kan, mulai dari sila pertama sampai sila yang terakhir. Oleh karena itu bisa jadi memang kalau kita bicara tentang apa ya, bicara tentang Saracen ini ya, industri apa ujaran kebencian ya. Kalau saya memaknainya ini juga tidak semata-mata ada kepentingan kelompok tertentu, tetapi ada kepentingan yang lebih besar atau ini menjadi sebuah skenario besar ya kan, bagaimana agar bangsa Indonesia dari dulu sebenarnya banyak sekali orang yang iri dengan bangsa Indonesia. Dia punya kekayaan sumber daya alam yang sangat jauh lebih baik, lebih bagus ya kan dari negara-negara lain, dan karena itu memang ada keinginan bagaimana bangsa Indonesia ini bisa menjadi pecah, kemudian mereka juga bisa apa bercerai-berai ya kan. Jadi itu dulu kita harus melihat bahwa buat saya hari ini fenomena ya kan, fenomena tentang apa industri Saracen ini tidak hanya berdiri sendiri, dia memang bisa jadi itu adalah sebuah skenario atau sebuah desain yang ada di balik apa elit-elit belakangnya begitu. Ya, menurut saya tidak kemudian memanfaatkan elit-elit politik yang di dalam negeri, tetapi kita juga harus melihat bahwa ada juga kepentingan yang lebih besar yang ada di dalam negeri, mungkin dari luar negeri yang pingin kita coba melihat bagaimana kemudian bangsa Indonesia yang kalau kita melihat Orde Baru misalnya yang hidup rukun, yang damai, tidak ada kekacauan dan sebagainya, itu kan sangat luar biasa. Tetapi ketika kemarin itu ada semacam kalau kita bisa ini ya, saya bicara historis dulu ya kan, karena kalau kita melihat fenomena industri Saracen saat sekarang itu tidak bisa kita lihat saat sekarang, karena kita harus lihat nilai kita harus lihat historis ya, sejarah ya, iya tahu dari mana asal betul. Jadi kebencian ini. Iya, jadi mudah kita kalau menurut saya ini karena terorganisir rapi, dan ini bukan betul pekerjaan orang-orang yang pertama adalah memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Betul. Dia memiliki apa semacam sebuah apa ya skenario yang besar dan pengalaman yang mungkin cukup besar, didesain juga sudah rapi dan sistematis. Bahkan jaringan ini komersil Pak, dijadikan sama dia. Iya, memang makanya kalau sesuatu apa ya
katakanlah menurut saya yang kayak apa fenomena Sarasen ini itu tidak semata-mata dalam kepentingan kepentingan apa politik atau ekonomi, tapi ada mungkin kepentingan lain. Ini menarik sebenarnya buat saya. Kepentingan lain ya, Pak. Kepentingan apakah lain. Dengan melihat hebohnya industri penyebar kebencian ini artinya apakah bisa diartikan bahwa masyarakat Indonesia itu mudah terprovokasi begitu, Pak? Ya, makanya dari awal saya mengatakan bahwa si Indonesia itu kan bukan budaya kita untuk saling apa ya. Kita mudah apa namanya itu saling apa ya membenci apa dan sebagainya. Kita udah bangsa ini kan sudah 70 tahun ya. Kita kemarin baru selesai melaksanakan apa HUT ya, 70 tahun. Dan akhir-akhir ini pasca Orde Baru bangsa kita ya kan 30 tahun itu loh kita damai kita di bawah walaupun ada minus ya tentang Orde Baru itu, tetapi plusnya kita hidup dengan rukun. Bagaimana kehidupan ya misalnya keagamaan kita cukup rukun ya kan, tapi akhir-akhir ini memang saya melihat sudah sangat mengkhawatirkan. Sangat merisaukan. Salah satunya diakibatkan oleh penyebar isu kebencian itu, Pak, mungkin ya. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat aksi mereka itu, mereka mengambil alih akun yang tidak aktif dan mempunyai teman yang banyak dan mereka istilahnya menghack akun tersebut dan menyebar ujaran kebencian di situ. Nah, menurut Bapak apa yang perlu diambil langkah dari pemerintah untuk menghadapi masalah seperti ini, Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat ya fenomena Sarasen ini dengan apa ya kita mau tarik dalam konteks pemerintahan Jokowi. Boleh jadi ini kan sudah mau menjelang pileg ya Pilkada kan 2019. Ya, dan apa ada momentum ya kan. Selalu saya ingin mengatakan bahwa politik itu bicara momentum. Nah, momentum yang saya katakan bicara tentang ujaran kebencian itu yang paling di Republik dan itu terasa adalah dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta kemarin. Iya, dan itu momentum itu kemudian dibaca oleh pihak-pihak tertentu dan ini boleh saya katakan ini test case untuk menjelang pemanasan lah. Pemanasan menjelang pileg apa pileg 2 dan Pilpres 2019 ya. Terlebih Pilpres. Iya, pileg itu kan bersamaan pemilihan legislatif 2019 sama pemilihan presiden. Jadi ada di sini kepentingan politik. Tapi kemudian kita bicara apa fenomena Sarasen hari ini, memang sudah ada semacam sebuah tanda-tanda ininya itu ada test case-nya itu adalah dalam Pilkada DKI Jakarta, ya kan? Nah di situ kan sebenarnya kalau kita melihat itu akumulasi bagaimana apa kebencian kelompok lain kepada kelompok tertentu itu kan memunculkan apa ya sesuatu yang menurut saya juga tidak kemudian hanya bicara tentang apa ya personal dalam hal ini Ahoknya, tapi itu sudah tersistematis dan kemudian dia mendapatkan momentum yang lain adalah perkembangan teknologi IT kemudian media sosial dan sebagainya. Nah ini kemudian yang menurut saya ruang itu ada menjadi besar itu menurut artinya saya. Test case yang kemarin itu dijadikan untuk melihat kelemahan betul dari Indonesia sendiri akhirnya diserang oleh isu-isu seperti betul, itu bahkan betul. Terorganisir jadi sebuah jaringan dan betul. Kemudian kita melihat hal ini pasti di belakangnya ada klien-klien yang memesan jasa mereka ya. Nah bagaimana kita melihat hal ini bahwa klien-klien itu tidak mungkin orang kecil Pak, pasti ada orang besar karena nilai transaksinya sampai dengan puluhan juta ke atas ya. Makanya di sini kan kita mencoba saya lebih melihat fokus pada fenomena Sarasen ini kan ada nilai ekonomi di situ, ya kan? Kadang-kadang kalau orang awam melihat, oh ini semata-mata persoalan ekonomi, atau bisa jadi orang secara yuridis ini persoalan hukum. Tapi kalau dari sudut pandang politik, ya kan, ini juga punya hubungan yang sangat dia punya sesuatu tujuan yang dari awal saya katakan tertentu ya, tujuan tertentu. Tetapi kemudian tanpa kita terasa, oh iya benar, kita membenarkan bahwa ini persoalan ekonomi. Ada nilai transaksi yang cukup besar, kemudian di situ ada pengorganisasian yang cukup baik, cukup rapi, ya kan. Tapi lepas daripada itu, sekali lagi menurut saya, kita dan ini lagi sementara dilakukan oleh kepolisian, bagaimana mereka mencoba untuk mengungkap, ya kan, mengungkap. Dan memang selama ini menurut saya, persoalan-persoalan di Republik ini hampir tidak ada persoalan yang tuntas 100%. Kita belum selesai dengan persoalan katakan penyiraman penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Terus yang lain sebagainya. Jadi begitu banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di Republik ini dan kemudian pengungkapannya belum tuntas 100%. Artinya industri Sarasen ini bukan hanya mengenai mengenai ekonomi tapi juga ada politik di belakangnya. Betul. Kita tahan sebentar ya Pak, kita harus break. Smart viewers jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi.
Terima kasih Smart Viewers, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Masih bersama dengan Bang Zek. Bang Zek, kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Melihat situasi yang cukup memanas dengan ditangkapnya penyebar isu kebencian ini seperti Sarasen. Melihat langkah Jokowi cukup tenang, melihat fakta-faktanya terlebih dahulu baru dia melakukan tindakan. Apabila hal ini terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, bagaimana menurut Bapak? Apakah akan sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi ini? Iya, ini mungkin menurut saya adalah bagaimana Jokowi menyikapi persoalan ini. Saya kira juga Bapak Jokowi ya, Pak Presiden, melihat persoalan apa yang ada terjadi saat sekarang, menurut saya di satu sisi dia mungkin memberikan kewenangan itu pada kepolisian untuk mengungkap secara tuntas, ya kan. Nah, kalau dia berkaitan sebenarnya dengan apa yang pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, itu yang saya katakan tadi, dalam pemerintahan sebelumnya kan belum ada yang terjadi yang kayak kemarin dalam pilkada, ya kan. Itu ada momentum, saya katakan sekali lagi tadi, momentumnya adalah bahwa ketika dalam pilkada gubernur DKI Jakarta, dan kemudian di situ ada semacam, ya saya katakan, persoalan keagamaan itu masuk dalam ranah politik praktis, ya kan. Dan itu yang kemudian momentum itu kemudian digunakan, ya kan, oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau kita melihat sejarah itu, kita maknai sejarah apa perjalanan itu kemudian muncul yang namanya apa fenomena Sarasen tadi itu, berarti ini tidak berdiri sendiri, yang saya katakan seperti itu. Kenapa tidak berdiri sendiri? Ketika kalau kita mencermati, ketika dalam pilkada itu terus sesudah tiba-tiba kemudian pemerintahan melihat, ya kan, perlu ada sampai kemudian ada kebijakan yang membubarkan, ya kan, bahkan sampai pada undang-undang ormas. Sedangkan itu kan kalau kita melihat, kita jujur bahwa yang terjadi dalam apa Pilgub DKI Jakarta itu kan pertarungan politik sebenarnya. Tapi kemudian persoalan-persoalan keagamaan masuk di situ. Sampai kita melihat itu menghabiskan energi segala macam. Iya. Dan ini kan tidak terjadi dalam pemerintahan misalnya Pak SBY 10 tahun yang kemarin. Pemerintahan misalnya Megawati, pemerintahannya Gus Dur. Apalagi dalam zaman Orde Baru. Makanya kan apa itu yang saya katakan lepas minus dan plus tentang Orde Baru. Tetapi dari sudut pandang stabilitas politik, kemudian kehidupan keagamaan, kehidupan kemasyarakatan itu sangat luar biasa. Nah, kalau akhir-akhir ini memang menurut saya itu yang saya bilang, persoalan ini tidak bisa dilihat hanya berdiri sendiri, hanya dari berasal dari dalam negeri saja, tapi ada luar negeri. Kita misalnya harus menyikap juga ada persoalan yang lebih besar. Kalau persoalan ujaran kebencian, saya kira juga dengan sudah terorganisir dengan bagus, kita melihat bahwa ada upaya keinginan bagaimana menghancurkan bangsa Republik Indonesia dari apa? Dari generasi mulai, terutama persoalan apa? Persoalan narkoba, ya kan? Kemarin sebelumnya adalah persoalan terorisme. Dan ini kan sebenarnya persoalan-persoalan yang tersistematis, ya kan? Dan pengungkapan terhadap narkoba misalnya itu kan lebih besar daripada apa yang menurut saya Sarasen ini, yang industri Sarasen yang mereka mau membangun opini yang jelek menurut saya. Tapi sekali lagi bahwa apa yang terjadi saat sekarang itu tidak lepas daripada ada kepentingan negara-negara lain terhadap negara kita yang kalau kita membandingkan jauh sebelumnya itu kedamaian, kesejahteraan, ketentraman itu sangat tercipta bagus. Nah, suasana politik yang saat sekarang ini itu yang saya katakan tadi menjadi agak sedikit rapuh, ya kan. Sendi-sendi kita, nilai-nilai bernegara kita, berbangsa kita itu rapuh, ya kan. Sehingga orang kemudian mudah terhasut. Tapi syukur, saya bersyukur bahwa saat sekarang bangsa kita, khusus masyarakat kita itu sudah terbiasa dan mereka mau menerima dengan keadaan. Coba lihat, tidak ada reaksi, tidak ada misalnya hal-hal yang terjadi yang kemudian dengan fenomena Sarasen ini kemudian ada katakanlah masyarakat resah dan sebagainya. Tapi ini memang di satu sisi pemerintahan Pak Jokowi memang harus mewaspadai, ya kan? Tetap mewaspadai. Harus mewaspadai, ya, dalam kasus ini saya kira. Ini adalah sebagai peringatan, warning saya kira. Apakah menurut Jokowi ini adalah salah satu kasus kecil dari sebagian kasus besar yang dia tangani atau dia hadapi dalam masa pemerintahan dia? Oleh karena itu dia menanggapi hal ini dengan tenang dan melihat faktanya terlebih dahulu. Ya, kalau menurut saya pemerintahan Jokowi dan JK ini kan dari awal sampai saat sekarang pun kan dia akan dalam tanda kutip ya, dia akan tetap diserang. Dia akan diserang baik oleh lawan maupun kawan. Ya kan, ya saat sekarang ini kan
apa ya, pemerintahan yang boleh saya katakan pemerintahan kompromi politik, ya kan? Betul. Jadi lebih mengedepankan apa politik ketimbang kemudian kepentingan masyarakat, kepentingan Baik. Rakyat, saya bilang. Nah, banyak orang yang kemudian menagih janjinya Pak Jokowi, ya kan? Nah, Pak Jokowi di satu sisi harus mewujudkan janji-janji dia kampanye, tapi di sisi lain dia harus menghadapi berbagai macam persoalan. Tapi tingkat kepuasan 80% tuh Pak kemarin. Iya, kita kalau bicara survei itu kan apa tentatif ya, dan itu Baik. Apa debatable, istilahnya masih kita bisa perdebatkan, dia dia belum 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 valid, belum tergantung tergantung survei siapa yang dia gunakan, ya kan. Baik. Tetapi kita tidak bicara di situ, kita mau bicara bahwa pemerintahan Jokowi sampai dia mengakhiri ini juga akan mendapatkan serangan, ya kan. Nah, serangan ini kan ada yang dalam bentuk fisik. Nah, ini mungkin serangan yang tidak dalam bentuk fisik, yang kayak saya katakan terorisme, kemudian narkoba, itu juga termasuk apa serangan. Nah, dalam pemerintahan fisik, Jokowi ya? Kan sangat luar biasa yang untuk narkoba, ya bicara Baik. Narkoba bagaimana, dan itu kan dipasok dari luar negeri, ya kan. Nah, itu yang saya katakan tadi, saya dalam tanda kutip saya mencurigai jangan sampai industri apa Sarasen ini juga adalah sebuah pesanan, narkoba dan terorisme seperti itu, Pak. Dia bisa kita katakan seperti itu, dan mungkin masih ada juga nama-nama yang lain yang akan kita dengarkan, saya kira begitu. Nama-nama yang bisa dengarkan. Kemudian menurut Bapak, apakah langkah pemerintah yang saat ini sudah dilakukan seperti revisi undang-undang ITE dan lain sebagainya adalah langkah yang tepat untuk menghadapi situasi seperti ini atau mempersiapkan situasi seperti ini ke depannya? Ya, saya kira itu langkah-langkah apa langkah-langkah secara apa ya pemerintahan secara yuridis, secara kebijakan, saya kira itu perlu dilakukan. Baik. Tetapi yang menurut saya yang paling penting adalah seluruh masyarakat kita, ya kan, seluruh komponen bangsa harus menyadari, ya kan, bahwa kita harus melihat persatuan bangsa ini yang lebih utama. Selain kepentingan-kepentingan politik, kita harus meletakkan itu. Kalau tidak, kita akan, saya yakin percaya kita akan mudah terhasut, kita akan terpecah belah, kita akan apa ya, ya seperti negara-negara di Timur Tengah sana lah, kita akan perang saudara segala macam. Nah, saya hari ini masih punya keyakinan bahwa bangsa ini masih tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha, karena kita apa ideologi kita adalah Pancasila, dan sila pertama di situ mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selama kemudian apa nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan itu dipegang, dianut dan diamalkan oleh seluruh penganut agama yang ada di Republik Indonesia, agama apa bangsa kita ini menjadi aman, saya kira seperti itu. Artinya apakah test case ini yang kemarin ya telah terjadi menjadi bahan pembelajaran untuk negara kita sehingga negara kita lebih kuat dari sebelumnya, seperti itu Pak? Ya, saya kira itu. Saya kira kita bersyukur, kita patut bersyukur bahwa dari tahun ke tahun sudah 70 tahun perjalanan, 72 apa 70 tahun ini ya? 72 Pak. 72 tahun Republik kita berdiri, dan saya kira sudah banyak badai yang alhamdulillah sudah selesai juga. Kira-kira pasti itu menguatkan bangsa kita sehingga lebih kuat sekarang. Kita berdoa. Isu seperti itu. Baik, ya. Kita tahan sebentar ya Pak, kita harus break. Smart viewers, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi untuk topik industri penyebar isu SARA atau Sarasen. Kita masih bersama dengan Bang Zek. Bang Zek, kita lanjutkan perbincangan kita. Dengan melihat bahwa isu ini cukup merebak dan menjadi penyakit di tengah masyarakat, menurut Bapak, siapakah yang paling bertanggung jawab untuk meredam isu penyebaran SARA ini dan kemudian terkait dengan jaringan-jaringan seperti Sarasen ini, Pak? Yang pertama menurut saya adalah yang punya tanggung jawab itu sebenarnya adalah kita semua sebenarnya. Persoalan ini tidak bisa kemudian hanya ditangani oleh pemerintah. Karena justru bangsa ini bisa bertahan dan dia kemudian bisa kuat itu karena adanya apa peran serta juga masyarakat. Jadi ini tidak semata-mata kita berikan ininya ke pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian. Jadi ada sebuah kerjasama, itu menurut saya, ya kan. Kemudian yang berikut untuk pemerintahan Jokowi, ya itu sudah semakin memang harus lebih, ya kan, lebih ekstra untuk bekerja lagi. Dia harus bisa mendeteksi. Memang saat sekarang ini agak sangat sulit gitu ya. Dia selalu muncul ketika kejadian dulu, baru terdeteksi, ya kan. Jadi seharusnya itu kan sebelum terjadi dia sudah terdeteksi. Ya terdeteksi.
Jadi dari sudut apalagi pandang politik ya, apalagi ini udah menjelang 2019 ya kan, saya kira akan banyak lagi kejadian-kejadian yang intinya adalah bagaimana agar supaya kita punya kehidupan yang damai, kemudian apa kebangsaan yang sangat luar biasa ini dari Sabang sampai Merauke yang rukun dan sebagainya ini menjadi terganggu, dan ada pihak-pihak tertentu ya kan, pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk bagaimana agar supaya bangsa Indonesia ini menjadi tidak damai, menjadi kacau balau, menjadi pecah dan sebagainya. Oleh karena itu ya menurut saya memang harus tanggung jawab ada pada semua pihak, semua kelompok, semua elemen, semua anak bangsa. Menurut saya semua seperti anak itu. Bangsa. Baik, menurut apa? Semua anak bangsa, semua elemen dari pemerintah dan kemudian juga dari semua unsur yang ada di Indonesia ini. Tapi Pak, kalau kita lihat sekarang ini generasi-generasi muda bahkan malah pemakaian media sosialnya cukup tinggi. Sehari itu mungkin bisa sampai 12 jam mereka berinteraksi di media sosial, mendekat yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan ini bagaimana menurut Bapak? Padahal kan yang harus berperan banyak adalah bangsa, tapi bangsanya sendiri penggunaan media sosialnya itu cukup tinggi, Pak. Ya, kalau bicara media sosial kan mau tidak mau kita memang harus berada pada apa menurut hemat saya adalah kita dalam dunia digitalisasi dan persoalan terutama media sosial itu tidak ada satu negara pun yang mau menolak atau apa namanya ya membatasi segala macam ya kan. Kita melihat misalnya Kementerian Menko Info misalnya ya kan, sampai kemudian dia menghentikan itu apa Instagram atau siapa itu yang kemarin yang kemudian Telegram misalnya ya. Nah itu kan kita melihat upaya pemerintah mereka tetap bekerja saya melihat, tetapi tidak cukup pemerintah saya kira. Ada sebuah kesadaran kolektif ya kan, kesadaran bersama terutama untuk generasi muda. Makanya saya selalu kalau di kampus ya khusus mahasiswa BINUS ya kan, saya selalu mengatakan bahwa kita sebagai apa ya calon-calon pemimpin, Anda ini kan calon-calon pemimpin ya kan, masih muda ke depan. Nah, bagaimana upaya Anda untuk menghadirkan ya kan prestasi-prestasi itu Anda persembahkan, Anda buat bangsa ini. Anda jadikan ini, dan media sosial yang ada sekarang itu sebenarnya menurut saya adalah positif. Yang negatif itu adalah orang-orang tertentu yang menggunakan itu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang positif tadi, orang-orang yang berprestasi tadi ini punya kegiatan apa komunitas dan itu diarahkan pada hal yang positif, saya yakin dan percaya hal-hal yang negatif ini pun juga bisa di apa bisa diantisipasi lebih dulu. Disitulah peran serta dari generasi muda khususnya menurut saya. Dari generasi muda untuk membantu pemakaian media sosial menjadi bijak begitu Pak. Betul. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat situasi sekarang kan banyak dari kaum-kaum muda yang tidak bijak begitu Pak menggunakan media sosialnya. Apakah ini menjadi salah satu yang membuat Indonesia menjadi mudah terserang dengan isu-isu penyebaran dan kemudian supaya mereka mendapatkan like yang banyak ataupun perhatian yang banyak dia menyebar isu SARA? Ya, jadi isu yang itu terutama ya isu-isu SARA apa segala macam ya kita berharap ya kan, makanya saya bilang tadi sekali lagi persoalan bangsaan ini tidak hanya sekedar menjadi persoalan pemerintahan Jokowi dengan JK atau persoalan apa namanya hukum, tapi ini persoalan kita juga semua. Karena itu yang paling penting adalah ada sebuah kesadaran bersama kita, kesadaran dari semua anak bangsa bahwa kitalah yang harus merawat. Kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semakin negara ini kuat, negara ini bisa maju, dan pada akhirnya adalah mewujudkan apa yang menjadi cita-cita founding father, negara kesejahteraan. Simpulkan ke pembicaraan kita hari ini, apa yang Bapak bisa simpulkan dan harapan Bapak ke depannya terkait dengan isu ini, Pak? Ya, menurut saya bahwa kita belajar dari apa yang terjadi saat sekarang. Dan kita kemudian lebih jauh lagi untuk tidak menginginkan, ya kan, hal-hal ini terjadi lagi. Karena itu, sekali lagi, peran serta kita semua. Mari kita jaga negara kesatuan Republik ini, mari kita bantu pemerintah, mari kita bekerja sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan kita kemudian berharap bangsa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang kuat, damai, dan sejahtera. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Bang Zek sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak karena telah bersedia hari untuk Rumah Demokrasi pada hari ini. Terima kasih. Akhir kata, kita tutup perbincangan kita ini dengan beropini bahwa kita harus jaga bersama-sama negara kita, bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi rakyat juga mengenai saya ini. Baik, Smart Viewers, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rumah Demokrasi. Akhir kata, saya Reksi Hernando Huta Barat dan seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Rumah Demokrasi episode berikutnya.